Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobat tapi yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita video kali ini kita nge-review pasar loak lagi yang ada di Tabuk ya. Yuk ikuti terus video-video Abi. Kalau suka dengan video Abi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dan jangan lupa juga bagikan ke sosial media teman-teman ya. Yuk ikuti terus video-video Abi. Nah, kali ini kita lihat-lihat dulu ya. Ini suasana di pasar loak yang ada di Tabuk, Saudi Arabia ya. Kita ikutin Adam. Nah, ini kurma dan ini buka seret ya, makanan ringan. Jadi pasar loak ini bervariasi ya, ada yang jualan elektronik, ada tumbuh-tumbuhan juga, bunga ya. Dan juga banyak banget lah warna bervariasi. Ntar kita next time ya, kita review pasar burungnya juga, pasar hewanat ya. Nah, ini ada yang jualan bunga juga ya. Nah, ini HP-HP yang udah rusak ya, udah keinjak. Pokoknya itu HP-HP yang udah rusak itu, mungkin ada juga yang masih bisa diperbaiki ya. Nah, kita lanjut lihat-lihat lagi ya. Nah, ini alat-alat rumah tangga, ada sepatu juga ya, sejadah. Nah, sejadah yang gede-gede itu ya. Ada madu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kiri ke depan ya. Jalan lagi. Nah, ada yang jualan semuanya komplit lah. Ini peralatan sabak, peralatan kamar mandi ada. Nah, ini depan ini ada orang Pakistan ya, lagi ngedorong sepeda wantel. Nah, dari sini kita lanjut ke Hudor ya, yaitu ada yang jualan macam-macam, ada jeruk, ada nanas, alat-alat HP juga ada. Nah, saya mau beli ini nih, bawang daun, apel, sama pisang. Kita jalan lagi ya, nyari-nyari dulu. Nah, ini langganannya. Nah, ayo milih-milih nih, madam. Bang Donis, Bang Donis. Terus bawang daun, ada khas, ini pasar tradisional ya, berbaur ya, macam-macam ya. Nah, lihat sepeda ontel ya. Sepeda ontel. Nah,
Nah, mungkin sobat-sobat Abi yang ada di daerah Tabuk sekitarnya yang belum tahu, ini lokasinya ada di Abu Sabah ya. Lewat apa? Bundaran Dawur Galam juga dekat. Pokoknya patokannya dari situlah dekat. Dari Serelam dekat juga. Nah, ini loak-loakan ini baju-baju. Ada tas, sepeda, macam-macamnya. Lumayan luas ini lokasinya ya. Bagi sobat-sobat tapi yang belum pernah ke sini, ayo ke sini. Lihat-lihat aja. Buat apa? Pengalaman. Jadi oh, di Saudi juga ada pasar loak tuh, ada sepatu. Yang mau nyoba sepatu tuh ya. Nah, baju ada orang yang lagi nyoba-nyoba bajunya. Abi nggak beli baju karena udah banyak banget baju mah. Nah, ini peralatan dapur ya, ada piring macam ya, piring juga ya, bervariasi itu. Tempat air, sendok, sepeda, TV, semuanya komplit. Kita lanjut lagi ke sana ya. Nah, di depan itu yang jualan macam-macam elektronik. Nah, inilah alat-alat elektronik ya. Ada radio, macam-macam. Oke, sobat-sobat tadi. Oke, cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.